Hai semua, jumpa lagi pada kesempatan Yuk Cerita Horor. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang anak muda yang bertemu kakek tua misterius di dalam bus. Begini ceritanya. Cerita horor ini adalah kisah nyata saat seorang penumpang bus mau pergi ke luar kota. Saat malam itu datanglah seorang kakek tua YG menjualkan buku pada penumpang tersebut. Kakek tua berkata, "Mau beli buku, Dik?" Penumpang menjawab, "Buku horor ada enggak, Kek?" Kakek tua berkata, "Ada, Dik, judulnya, Bus Maut." Penumpang bertanya, "Berapa harganya, Kek?" Kakek tua menjawab, "150.000, Dik." Penumpang kaget dan berkata, "Hah? Mahal banget, Kek? Uang saya cuma 160.000, terus masa saya nanti jalan kaki?" Kakek tua kemudian menjawab, "Ini buku bestseller. Paling laris dan dijamin paling seram, Dik." Akhirnya si penumpang beli buku itu. Walau duit cuma sisa 10.000 buat nanti sambung naik angkot ke rumah. Kakek tua berpesan, "Dik, saya pesan buat adik, nanti kalau sudah selesai baca bukunya, halaman terakhir buku itu jangan dibaca ya. Soalnya terakhir orang yang membaca halaman terakhir buku itu langsung meninggal kena serangan jantung karena saking seramnya." Penumpang menjawab, "Iya, Pak." Lalu si penumpang lanjut baca buku itu. Ternyata memang seram banget, apalagi suasana dalam bus sepi dan waktu itu lagi malam Jumat, bikin bulu kuduk merinding. Dan akhirnya sampailah si penumpang pada halaman akhir buku itu. Ia penasaran, masa si halaman terakhir ini lebih seram? Padahal kan ceritanya sudah hampir habis. Akhirnya ia beranikan diri untuk membuka halaman terakhir buku itu. Tertulislah di halaman terakhir itu. Penerbit, CV, Gen 22 Net. Judul buku, Bus Maut. Kategori, horor. Harga, Rp15.000. Penumpang, sompret dah. Harga buku cuma Rp15.000, saya beli Rp150.000. Pantes aja orang terakhir yang beli buku ini kumat jantungnya ditipu sama tuh kakek tua. Hahaha, tertawa itu membuat sehat dan awet muda kawan, simak kembali video cerita horor lainnya hanya di channel 3D HBB. Jangan lupa like, share, juga subscribe bagi kalian yang belum main subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali.